gimana teh tadi selama di atas ring tinju kayaknya nih sengit banget sampai kepukul. Sengit banget. Gimana ya? Aku bingung sih ya jelasinnya, cuman Nyai emang bagus sih. Maksudnya tuh tadi kayak imbang gitu ya. Kan aku juga latihan ini juga kan keras juga. Tadi kayak imbang, enak aja gitu mainnya. Kan ada tadi tuh yang sebelumnya itu kayak cewek dia juga kena tuh, jambak-jambakan kena. Kan kayak gitu-gitu. Kalau kita tuh bener-bener boxing beneran tadi yang aku lihat. Terus ya aku bangga sih, beda selisih satu doang gitu. Nah, tadi pertahanannya cukup bagus ya, artinya kuda-kudanya kuda-kudanya emang sengaja nahan that terus is. Atau gimana nih? Enggak, jadi aku kayak nungguin mau maju atau mundur gitu. Kalau tadi kesulitannya gimana sih waktu di atas sering lawan Niki? Kesulitan pasti dia kan lebih tinggi gitu. Jadi kalau ngebabuk aku tuh lebih gampang dia sih. Sebenarnya kayak gitu. Kan aku sama Niki juga bedanya 9 kilo. Jadi lebih berat di Niki. Niki tuh 58, aku 49. Beda 9 kilo. Tingginya jauh dia. Jadi aku bener-bener ngelawan yang monster gitu loh. Tapi enggak apa-apa sih karena beda satu doang. Tapi tadi ada pukulan yang kena telak terasa sakit gitu mungkin. Di mana? Kalau pukul tadi kan pakai itu ya head guard gitu. Jadi emang ada pukulannya kenceng banget tapi enggak langsung ke muka gitu. Jadi kayak benar-benar safety gitu. Rasanya di mana, bagian mana teh? Hah? Tadi kepukul yang paling kenceng. Kepukul paling kenceng di kepala tadi sebelah kanan sini. Cuman ya itu enggak begitu kebentur ke dalam kan karena ada pelindungnya, tapi enggak apa-apa sih. Kalau hidung aman ya? Hidung kayaknya merah ya, Shay. Agak ketonjok gitu berum, kali berum. Tadi. Berem ya hidung. Terus tadi aku kan karena Niki tinggi jadi aku banyak mukul ke dadanya. Kayak mukul ke apa namanya? Ke muka tapi ke dada terus. Susah karena tinggi kan gitu. Niki akhirnya dinyatakan menang. Gimana sih, puas kah atau justru kecewa? Kecewa, kurang satu. Aduh, tahu gitu kok bak tadi. Takut kehajar saya juga. Tapi enggak apa-apa lah, apa namanya, beda satu orang. Berarti tadi mukulnya itu beneran ya, Teh? Beneran, cuy. Anak-anak gimmick kita. Enggak ada. Aslinya ya, Mas. Asli ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Ini kayak gimana?